خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in at-tayyibin amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran, tilawatil Quran di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah memang bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Kalau kita sering mendengar bahwa bulan Rajab adalah sahrul istighfar, bulan mohon ampun kepada Allah, bulan Sya'ban adalah sahrus salati ala nabi, bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Pertama, bahwa Al-Quran memang diturunkan di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Sungguh nikmat anugerah Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita sekalian, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi bulan yang luar biasa, diberi nabi yang luar biasa, juga diberi kitab suci Al-Quran, kitab suci yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa. Memang sepantasnya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Tentu karena dibaca di bulan Ramadan, Al-Quran ini yang biasanya kalau membaca Al-Quran satu huruf mendapatkan pahala 10 ganjaran, 10 pahala, 2 huruf 20, 3 huruf 30, tetapi lain kalau dibaca di bulan Ramadan. Sekalipun membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini kategori amalan yang sunnah, di mana amal-amal sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan ini sama pahalanya dengan amalan yang wajib di luar bulan Ramadan. Kita bayangkan seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tidur saja sudah dianggap ibadah. Bagaimana dengan membaca Al-Quran? Tentu luar biasa pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Quran, kalau kita melihat para kebiasaan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tradisi para ulama auliya wasolihin, para beliau-beliau ada yang menghatamkan Al-Quran satu bulan satu kali hatam. Ada yang satu bulan dua kali hatam. Ada yang empat kali hatam. Satu minggu hatam, satu minggu hatam. Lebih-lebih kalau Imamuna Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu an, apabila memasuki bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu hari dua kali hataman. Jadi siang hatam, malam hatam. Kalau sebulan penuh, dalam sebulan Ramadan, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali hataman. Ini tentu menjadi teladan bagi kita, agar kita senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah, tentu Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, sekalipun dengan membacanya kita sudah dianggap ibadah, sudah mendapat pahala dari Allah, tetapi lebih dari itu, Al-Quran diturunkan agar menjadi tadabbur, agar bisa dipahami, dimengerti, kemudian diamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Rasulullah, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran, isi Al-Quran adalah haliyah Rasulullah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yaitulah Al-Quran, isi dari Al-Quran. Tentu kita bisa mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran. Para pemirsa rahimakumullah, khususnya di bulan Ramadan, para ulama, para awliya wassalihin mempunyai berbagai macam cara di dalam membaca Al-Quran. Ada yang dengan cara tadarus, ada yang membacanya di luar sholat, ada juga yang membaca di dalam sholat, terutama sholat tarawih. Di dalam sholat tarawih, seperti ulama besar di tepatnya di Banten, ulama luar biasa Hadratul Marhum Hadratul Syekh Abuya Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin As-Sidahwi As-Sadasari, beliau mempunyai tradisi aurat atau kebiasaan menghatamkan Al-Quran di dalam sholat tarawih. Jadi sholat tarawih dari awal rakaat sampai akhir menghatamkan Al-Quran 30 juz. Para pemirsa rahimakumullah, demikian pembahasan
dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan semoga kita senantiasa selalu diberi kecintaan kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, bahkan lebih-lebih mengamalkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.